Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV Peduli kini hadir kembali tepatnya di Desa Gili Barat, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, tepatnya di rumah Ibu Suriah. Bagaimana liputannya? Mari kita saksikan bersama. Ibu Suriah, beliau tinggal di Desa Gili Barat, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Ibu Suriah adalah salah satu dari banyak orang yang mata pencahariannya terkena dampak dari COVID-19. Beliau adalah penjual jajanan di salah satu SD negeri di Kamal. Namun, akibat dari COVID-19 ini, beliau harus berhenti berjualan. Karena kegiatan belajar sekarang harus dilakukan secara online. Terbiasa makan dari hasil berjualan membuat Ibu Suriah tak punya penghasilan lagi untuk makan sehari-hari. Alhasil, beliau hanya menunggu uluran tangan para tetangga. Pemirsa Nusa TV Peduli, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Suriah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, biasanya sehari-harinya kerja apa, Ibu? Tak kerja. Kerja jualan di sekolahan. Sekarang sekolahan nutup, gak jualan. Biasanya kalau makan dapat dari mana, Ibu? Dari apa? Dari seadanya, adanya. Ibu tinggal sama siapa, Ibu? Sendirian sekarang. Katanya cucu saya nanti kalau sekolahan masuk, nenek tak kasih bareng sama saya gitu, nak. Sekarang sekolahan nutup, gak jualan, nenek sendirian gitu. Gimana perasaan Ibu dapat bantuan dari Nusa TV Peduli? Alhamdulillah. Mantap berselamat ajeng umur, mantap paling rezeki lancar. Harapannya apa, Ibu? Ayo apa pola penjualan apalagi ini kembali lagi ke sekolahan. Sekolah segera dibuka ya, Ibu. Ya, buka. Amin. Terima kasih, Ibu. Itulah wawancara singkat saya dengan Ibu Suriah. Rasa syukur dan bahagia terlihat di wajahnya kala Raden Kiai Haji Fakhrilla Azkhan memberikan santunan yang mungkin tak seberapa, namun semoga meringankan sedikit beban Ibu Suriah. Nusa TV, dakwah bil hikmah. Pemirsa Nusa TV Peduli, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang merupakan tetangga dari Ibu Suriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Abdul Hasib. Bapak, bisa diceritakan bagaimana keadaan Ibu ini biasanya, Bapak? Kalau keadaan Ibu ini biasanya cuman hanya pemasukannya biasanya hanya jualan di sekolahan SD Gili Barat ini. Cuman dia tidak mempunyai keluarga, cuman sama anaknya, tidak punya suami maksud saya gitu. Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya Nusa TV Peduli ini, Bapak? Ya, saya syukur alhamdulillah karena Nusa TV Peduli ini sudah memberikan bantuan kepada Ibu Suriah. Harapannya ada, mungkin ada, Bapak? Mungkin harapan mungkin kedepannya mudah-mudahan adanya bantuan dan juga dari keluarga yang lain mudah-mudahan bisa memberikan seperti inilah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Itulah wawancara singkat saya dengan salah satu tetangga dari Ibu Suriah.
semakin malam, namun tim Nusa TV Peduli tetap terjun ke lapangan. Tunggu Nusa TV Peduli di desa lainnya. Nusa TV, dakwah bil hikmah.